Welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau makan bakso di Bakwan istimewa sih dari Malang itu yang ada di belakang. Tapi seperti biasa aku bakalan makan di mobil. Sekarang aku mau turun pesan dulu. Nanti kalau udah datang makanannya aku bakal lanjutin lagi videonya. Ini aku pesannya itu ada siomay, terus ada bakso halus, bakso kasar, bakso telur puyuh, terus habis itu bakso isi keju, tahu. Gorengannya ada 3 macam, ada yang panjang, ada yang bulat, sama yang ada kayak pangsit gitu. Pedes banget. Enak. Tapi kurang gurih kuahnya. Ini gak tebak saya siapa. Ini keju. Baksonya enak. Baksonya enak. Ih, baksonya enak sih. Parah. Baksonya enak. Ini aku merasa siomaynya. Ini rasanya siomay ikan deh. Soalnya ikannya kerasa. Menurut aku siomaynya agak amis tapi enak. Baksonya gorengannya mekar. Ini gorengannya enak. Ini rasanya bakso telur. Oh, ini bakso jamur ya. Bukan. Bakso kasar. Gila, dagingnya kerasa banget. Enak. Enak. Udah bakso enak banget. Ini bakso halus. Bukan. Ini bakso keju.
Enak-enak. Ini ya, gorengan bulat. Gorengannya enak. Yang bulat juga enak. Tahunya ada bakso. Aku yang suka tahunya. Bakso-nya kelembean. Kurang enak. Gorengan panjang. Lumayan, tapi lebih enakan bakso yang bulat sama bakso yang mekar itu. Yang terakhir, sisa bakso kasar. Habis guys, tuh sisa kuah-kuahnya doang, masih ada yang gorengan-gorengannya yang ini loh, masih ada dia. Habis guys, jadi guys menurutku ini baksonya enak tapi kuahnya kurang gurih. Aku sih lebih suka bakso yang kecil-kecil daripada bakso yang besar. Bakso kecil-kecil tuh kayak lebih enak aja. Terus ada isi keju, isi puyuh, dan lain-lain. Enak-enak bakso yang kecil-kecil. Kalau gorengannya, aku lebih suka gorengan yang
bulat sama gorengan yang mekar itu. Kalau gorengan yang panjang itu lumayan enak. Segitu dulu videonya, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye, thank you for watching. Jangan lupa dicobain, baksonya enak-enak.